I get the fuck with the flow Full of love, with never break a rainbow I get the flow on the radio We lose friends, let's for on your Bring the blaze like I'm a dude lose, I never lose Got running through the dark, one does not lose Don't get too I for clues Dan mesti kalian tahu nih, mesti kalian tahu, eh hantu bukan cuma sebagai model ya, tuh Kasih tahu, kasih kasih paham menghantu, kasih paham. <laughs> Jadi memang ada di beberapa sosial media yang dia posting, selain di dunia fashion, dia juga seorang apa ya, extreme spot dong. Oh, <laughs> extreme banget yeah, yeah. ini mah. Extreme spot, kemudian yang uh, saya Tahu juga, ya, karena di sini juga nge produce musik. Uh, nah, cerita dong di Extreme spot di BMX, ternyata kan pas di Bali ikut uh, lagi kerja modeling, ikut BMX sama salah satu apa senior ya. Uh, iya, 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 iya. Uh, Kemudian kemarin di Paris, di Paris di mana? Di Paris, itu Paris, uh, uh, ya, di Paris, di Paris, juga Paris, uh, Ehan eh, juga ke masih skatepark main, ya, main, masih nah Ehan dari model kemudian ke BMX atau BMX ke model dulu, kemudian ada beberapa teman saya juga main di BMX si Faisal Jo tuh kan uh, ya, yeah. pasti ke Ehan eh juga lagi main yeah. Jadi sebenarnya Ehan uh, uh. itu pengen bikin sesuatu yang di luar biasanya, uh. kalau model oh, itu iya. multi talent gitu. Oke 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 oke. Kemudian dari basic ya. BMX gimana gitu. Emang ya. basicnya BMX basic ya? Ah, ya. gua sama yakin dia BMX dulu sebelum model ya. Betul, uh. dia dari kecil udah dari hmm. BMX kan. Dari Dimat? itu uh. dari kelas 5 SD main uh. BMX. Dua sobat kita kakak beradik ini gemar sekali loh bermain kate bike. Karena hobi kate bike itu lebih hepan gitu. Awal Rehan dan Noval mengenal dunia sepeda adalah karena orang tua mereka. Berawal dari coba-coba, saat ini Rehan dan Noval sudah sering ikut beberapa kali kompetisi sepeda BMX loh. Wah, hebat ya. Pada yang gede, ngejar prestasi. Kalau yang ini, ya main-main aja gitu, asik-asik gitu. Bedanya kecil aja gitu, gitu, kayak ayam kate gitu. Dan bahaya mainnya coy, bahaya. Memang. Bahaya. <laughs> ya Jadi, gitu. uh, aku pengen bikin image kalau model itu sebab bisa. Karena, kalau cuma model uh, badan, hmm. terus, kayak looks doang, menurut Ehan, ntar bisa expire juga. Oke oke, oke, oke. Model umur 25-26 sana hmm, hmm, hmm. di Europe udah gak kepake. Oh, karena banyak model-model hmm. baru yang bertetangan. Oh, berarti hmm. model hmm. di ya, Europe ya. itu ada, ada batasan umur juga ada batasan umur kan? karena ah. kalau di Europe itu lebih strict kan om tiap hari oh. ada modal baru modal modal yang udah lama bakal ke lempar mm -hmm. kecuali mereka bisa bertahan dengan caranya sendiri dua tiga empat season udah mm -hmm. oh iya iya yeah. Wow. ya minimalnya wow. kalau udah nggak di fashion ya kalau udah nggak di fashion kebunian bmx mungkin di sea fan dan sebagainya juga bisa <laughs> mengambil <laughs> model <real. Yeah. laughs> ini yang udah <laughs> <kalo> cerita <laughs> oh, iya. jadi, <laughs> kalau cerita jadi baik. sebenarnya baik lagi ke topik yang tadi uh, uh, Rehan pengen bikin image model itu serba bisa uh, uh, nah. satu kalau misalnya ada klien yang minta untuk oke. Okay. nah betul ada ada ya. klien yang minta untuk produce musik hmm. atau something Nah yang... kita sorry-sorry hmm. gue pak gue potong lagi ya breh 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 <laughs> 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 Jadi Ehan ya, itu seorang produce musik for your information betul sekali hmm. Kemudian juga katanya drama juga drama drama juga nih Bah ya kalau kalian pernah dengarnya yang namanya kid ehan, gitu. <laughs> pernah ada mengawang awang namanya kid ehan dan segalanya. Enggak cuman fashion, ada ekin sport, ah, musik. ada musik. Ya itu kemudian kan memang kan berangkat ke... influensi sungguhnya mas gue. Iya jadi mesti segala bisa tadi mulunya. memang mematahkan bahwa fashion itu enggak cukup model fashion juga harus mau talent ya kan? Iya. Ke ya. Uh, setuju nggak sihan? Kalau gua nanya, uh, attitude itu sebagian dari model? attitude itu sebagian dari penyangga karir sebenarnya. Ah, so. Kalau kita nggak punya attitude, huh? karir kita bisa dikit dikit hancur. Ah. Hmm. Karena satu kali kita bad attitude, satu kali udah nggak mau. Ter, ah. nyebar ke semua orang. Kalau semua model ini bad attitude dan udah kelar. Salah satu kunci yang harus dipegang di dalam berkarir itu ngetenan, attitude. Sangat penting sangat penting sekali berarti. Sangat penting sekali. Tarik bisa menyikapi sikap di mana pun berada dan harus. ini bahaya nih. Nah, beralih dari BMX kemudian extreme stop. Nah, dicerita musik-musik kan Ehan juga dulu pernah ngisi-ngisi pensi-pensi si jagonya pensi nih. Oh, iya mah jagonya. Wow, ini mah. Jagonya ini mah. Oh, si jagonya pensi nih dulu. Yang di sekitaran Bandung mungkin uh, pada tahu lah. Uh, ini dah, sekarang ben. di karir si fashion yang oke okay lah, mungkin karir tertinggi bukan sih sekarang. Uh, pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi. Akan ditinggalkan nggak sih si BMX, musik dan yang lainnya? Oh, ]han... enggak tentunya. Karena itu adalah salah satu penyangga hmm. untuk hmm. Uh, Rehan lebih bisa hmm. uh, eksis lagi di bisa. kemudian kebudayaan hari. Hmm. Karena kalau kita cuman mengenalkan satu, uh, uh, satu satu bidang ke, aja satu ya. Bidang dan uh, satu dan uh. satu uh, uh, keterbiasaan ke kebiasaan gitu kan bakal Baik sih. Nah, kalau gitu berarti juga Ehan Ehan udah ada konsep, eh bukan konsep ya, udah ada rencana-rencana dan goalsnya nya eh. sebagai Ehan eh Fashion, sebagai Ehan eh Extreme Sport, kemudian Ehan eh sebagai musik. Goalsnya apa nih segala pisan dirau muncul orang eh, Indonesia eh, mah? Eh, eh. <laughs> karena apa nih Han? Karena Ehan itu suka nih. Uh, trying something new gitu. Oke. Okay, uh. Uh, Kalau kita nggak pernah coba, kita kan nggak akan pernah tahu. Jadi kita jadi apa besok? Ah. Oke, okay. ya benar-benar. Kalau kita nggak belajar, uh. kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Mm -hmm. Kalau aku waktu itu nggak pernah coba mm -hmm. jadi model, nggak akan pernah tahu sekarang kayak gimpa. Dan main. dia tuh all out main. Tapi si BMX dan si musik akan ditinggalin nggak dengan pencapaian Ehan Pisen yang udah tinggi ini? tidak sama sekali karena uh, Rehan itu adalah sesuatu unik bagi Rehan sendiri. Oke, okay, oke okay, oke. Okay. Karena uh, dengan menjadi nice. model, terus juga menjadi seorang BMX rider dan produser musik mm -hmm. itu adalah sesuatu yang uh, apa ya? yang beda dari orang lain, Rehan. Karena uh, Rehan enggak cuman uh, terjun di ceritanya satu bidang aja kan ya. ceritanya jadi pengen oh, bro. trying something oh, nah, yang juga kan punya band ah. gitu ya. jadi musik gak satu di satu genre aja yang tadi hmm. tadi bilang kan nge-rap kan emang ah. bener suka masuk masukin verse ah. uh, di lagu hmm. gitu satu-satunya -satu hmm. yang ngerahan uh, gapai gitu ah. ya. yang ah. ngerahan fokusin ketika ah. Rehan di satu bidang itu hmm eh uh, goals yang Rehan harus dapat itu harus nyampe kalau kejar <tuk> kalau dikejar kalau belum nyampe ya nggak akan nggak akan berhenti gitu oh, uh, berarti Rehan nggak akan mungkin berhenti sebut sebelum goalsnya nyampe jadi setiap bidang ada goalsnya sampai mana nih oh goalsnya harus gue sampai sini oh modeling gue harus sampai internasional Busyo mm. yourself aja oh, terus ya. Oh, gua uh, nge musik, gua harus manggung di sini. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Yeah. Oh, kalau gua punya brand, gua pengen punya uh, brand gua pengen uh, apa ya? Pengen lebih dikenal banyak orang, pengen, mm. pengen punya uh. store gitu. Oh, for your information, Ehan tuh sebenarnya ada di dunia kreatif fashion lokal juga ya. Iya. Yeah. Yeah. Ini ada apa? Caldai AKHD. Dan ini tuh Ehan dari dulu dari 2014 pas aku masih kelas 2 SMP. 2 SMP brand. Kan si kalau teman-teman si Noise Garage ini pengen dapet baju ini gimana nih caranya? Nah, ini. yang lain nah, deh. Sekarang udah oh. ada websitenya nih. Dapat oh, nah, apa dapat apa dapat apa tuh? Sekarang uh, international order juga. Jadi oh. wow. Setelah... wow wow. Setelah rehan nyampe Paris, oh. nyampe Milan hmm. banyak teman-teman yang nanya, "Waduh, ini Oh, banyak antusias juga. juga. brand yeah. very fun katanya. This is my own brand. kayak kaya bilang kalau misalnya mau order bisa lewat website aja. Sekarang, yeah. udah sekarang udah internasional shipping juga. Wow. Nah, karena memang wow. si desain-desain gambarnya juga unik mungkin mereka yeah. selera itu ya kan. Yeah. jadi jangan-jangan dia lama lamanya perancang ya. siapa <laughs> <laughs> tahu ya. Yeah. Amin, amin, yeah. amin, amin. Kanat balik lagi ke musik nih. Eh, uh, kayaknya beberapa orang juga belum tahu ya produce eh Han tuh seperti apa? Kalau pengen tahu eh uh, salah satu musik Ehan, eh teman-teman sinosigaret bisa lihat di mana nih eh Bisa di SoundCloud. SoundCloud. Di SoundCloud. Yeah, apa namanya tuh? Soundcloudnya eh Kid Ehan. Okay, di YouTube juga yeah, ada, YouTube. tapi eh uh, karya Rehan tuh kebanyakan di SoundCloud karena kan oh. itu uh, platform uh, musik gratis. Iya, yeah, iya, yeah, Dan yeah, di yeah, Spotify yeah. pun sebenarnya ada, cuman di ada Spotify udah ada. Yang paling oh, lengkap itu di SoundCloud. Oh. Ada beberapa Unreleased music yang dia diposting di Spotify akhirnya di SoundCloud gitu. Jadi kan mulai karirnya juga di situ di musik. Mm -hmm. Upload SoundCloud. Sebenarnya itu waktu itu kan iseng kan mm. karena ketemu teman seorang rapper di Bandung. Mm. Terus kayak penasaran nih aku juga di dunia musik itu seperti apa uh. dan dia udah jadi rapper duluan. Lu sempet enggak uh, juga nih salah satu temen mm. yang jadi ini tuh emang riba. ini tuh emang golden boy cuy <laughs> golden boy kita udah gak bisa ngapa-ngapain oke okay, bro brosis semuanya thank you banget udah mantengin Nois Channel bersama bintang ketamu kita the one and only Ehan ya thank you thank you terima kasih Sama -sama. semuanya kita undur diri langsung adios Amigos. jangan mau jadi jongos I the flow on the radio.